usai dilantik menjadi Ketua Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW Partai Nasdem Provinsi Papua Barat Daya, Petrus Kasihiu langsung menggelar konsolidasi ke daerah-daerah guna memastikan kesiapan para kader menghadapi pemilu legislatif. Konsolidasi perdana dilakukan dengan menyambangi kantor DPD Nasdem Kabupaten Maibrat pada Senin 4 Desember 2023. Petrus Kasihiu bersama rombongan diterima langsung oleh Ketua DPD Nasdem Kabupaten Maibrat, Agustinus Tenau, bersama jajarannya. Roadshow perdana pertama untuk Partai Nasdem di 6 kabupaten kota di Provinsi Papua Barat Daya, beliau mau datang ke Kabupaten Maibrat. Tepuk tangan untuk beliau. Merasa bangga, merasa senang, karena kurang lebih ada sekian tahun peralihan dari Papua Barat, dari sekian orang kader terbaik, salah satu adalah kakak Petrus Kasihiu, dipercayakan, ditunjuk, didapuk oleh Ketua DPP Partai Nasdem, kakak Surya Paloh, menjadi sebagai Ketua DPW Partai Nasdem Provinsi Papua Barat Daya. Pada konsolidasi perdana ini, Petrus Kasihiu juga bertatap muka dengan para kader, caleg, dan simpatisan partai untuk memberi arahan dan motivasi dalam rangka menghadapi pertarungan di pemilu legislatif 2024. Petrus Kasihiu menyatakan target perolehan kursi DPR dari tingkat pusat hingga daerah telah ditetapkan oleh partai. Setiap kader Nasdem sedapat mungkin bekerja maksimal untuk mencapai target tersebut. Ya, target kita kalau di provinsi kan sesuai dengan hasil kongres. Karena kongres itu berarti suara dari semua DPC, DPD, bahkan DPW. Waktu itu saya masih ada di DPD Bintuni. Dalam pertemuan itu kita, Bapak Surya Paloh mengharapkan supaya Partai Nasdem itu harus menjadi partai nomor dua terbesar di Indonesia. Itu tugas pertama. Kalau menjadi nomor dua berarti harus punya lebih dari 100 legislator ya. Nah, semua itu juga akhirnya terbagi ke daerah. Maka Papua Barat Daya, pada waktu itu masih belum ada Papua Barat Daya, masih Papua Barat, kita targetkan 2 kursi untuk DPR RI. Nah, setelah pecah menjadi Papua Barat Daya, maka masing-masing 1 kursi. Papua Barat 1 kursi, Papua Barat Daya 1 kursi untuk DPR RI. Lalu target yang berikut adalah agar kita menjadi penentu palu sidang, pemegang palu sidang di kabupaten kota bahkan di provinsi. Nah, kalau kita sudah mampu memegang palu sidang, berarti kita juga bisa mengusung wali kota, bupati, gubernur, dan seterusnya. Salah seorang tokoh masyarakat Maibrat yang hadir dalam konsolidasi kali ini, Agustinus Saha, juga didaulat membawakan sambutan. Dalam sambutan singkatnya, Agustinus Saha memberi motivasi kepada segenap caleg Nasdem, khususnya putra-putri asli Maibrat, agar berjuang mencapai hasil yang maksimal. Silakan duduk. Harus bersatu dan bekerja sama, kerja keras untuk mencapai kemenangan. Kalau anggota DPR-nya banyak, kamu punya fraksi. Kalau lebih banyak lagi, kamu ketua DPR. Bukan pada nasib saja saya bicara. Ada 3 partai yang saya hari saya bicara macam ini. Anggaran dasar rumah tangga, setiap partai berbeda-beda. Tetapi punya satu tujuan akhir, yaitu mau menang. Kalau menang banyak, sedikit, anggota DPR. Menang sedang, fraksi saja. Menang banyak, ketua DPR kamu berpegang. Kalau kamu saya punya fraksi sendiri, punya ketua DPR, kamu pasti calon bupati. Kalau mau sampai di tingkat itu, bekerja keras dan kerja sama. Kalau kerja sendiri-sendiri, dia akan mencapai kemenangan. Partai Nasdem bersatu berjuang menang. Partai Nasdem bersatu berjuang menang. Partai Nasdem menang. Terima kasih. Waktu saya kembali.